Kita ke informasi dari Royal Wedding Pangeran Brunei. Setelah melangsungkan akad nikah Kamis lalu, Pangeran Brunei Darussalam Abdul Matin dan istri Anisha Rosnah melanjutkan pesta pernikahan yang digelar hingga 10 hari. Istri Matin, Anisha Rosnah, yang sebelumnya bergelar Dayang, resmi menjadi pengiran anak istri Anisha Rosnah binti Adam. Anisha merupakan cucu dari salah satu penasihat utama Sultan Pehindato Isa. Dalam resepsi yang dihadiri 5.000 undangan pada Minggu waktu setempat, Balai Singgah Sana Indra Buana atau Aula Tahta Kerajaan Istana Nurul Iman didekorasi dengan mewah bernuansa emas. Pangeran Matin dan Anisha Rosnah duduk berdampingan di pelaminan. Resepsi ini juga menjadi kali pertama bagi mereka tampil di hadapan publik sebagai pasangan suami istri. Setelah mengadakan resepsi pernikahan di istana, Pangeran Matin dan Anisha Rosnah menyapa masyarakat Brunei melalui acara arak-arakan pengantin menaiki mobil terbuka dengan diiringi pasukan kerajaan. Kehadiran pengantin baru kerajaan disambut meriah.